Hi. Welcome back to Peanut Media. Dan Anggir di sini. Di video kali ini saya mau ngerek lagi band metal Grindcore, kalau nggak salah ya. Grindcore Thrash Metal kayak ya gitulah. Ini band asal Mojokerto. Ya, tadi dari 4 personil. Satunya drummernya cowok, tiganya cewek. Basisnya kayak Widi. Widi Voice of Pacepret. Ya, bukan membandingin sih. Nggak, maksudnya kan ini maksud saya kan mereka berhijab. Satunya salah satu dari mereka berhijab. Oh ya, untuk musik-musik metal banyak banyak perspektif banyak banyak perspektif yang muncul sih, kayak ngapain musik metal ini, musik metal ini musik setan, musik dajal apa, musik setan. Sebenarnya perlu teman-teman tahu sih, nggak semua musik metal itu yang beraliran satanis atau dajal kan. Kayak contoh banyak band-band luar yang kayak positif positif metal gitu kan, kayak ada Memphis My Fire, ada Impending Doom, ada We Came As Romance, dan masih banyak lagi, ada Icy Star, Electronic Deathcore, banyak metal metalcore. Kayak dulu yang ada kayak kayak dulu itu kan ada kayak ya kayak band band asal Jepang itu juga, kayak apa kalau nggak salah Fear and Loathing Las Vegas. Nah, Jepang sih juga banyak yang positif positif sih, kayak ada apa kalau nggak salah Demon Lake, itulah kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Terus juga ada Crossfade, banyak pokoknya kan. Di Indonesia itu ada kayak ada Voice of Bacheprot, ada ini yang positif positif metal ya. Kayak apa nih ya, Jasad, kayak ada Tekad, kayak Post Hardcore, ada Killing Inside, ada Reunion, ada dulu kayak ada 13, dan masih banyak lagi sih. So di video kali ini, nah saya mau rek band Tekad sih. Nah, ini kalau nggak salah ini sama-sama kayak keren cuy. Oke, kita langsung lihat videonya. Alright, here we go. Take it. Alright. Lost Coulter, Crane Corp, Crane Corp. Ini tipikal-tipikal Crane Corp kayak gini kan. Drumnya itu kayak hardcore punk gitu kan. Okay, the next song. Next song is Melawan atau Tertindas.
kasusnya cuy. Cantik. Oke, itu udah lagu kedua. Yang pertama Lost Culture, dan yang kedua Melawan atau Tertindas. Cewek main grindcore ya. Bajunya pun Noxa. Nah, karena Noxa kan brand ya. Band grindcore juga. Kayak kiblat-kiblatnya band-band Amerika yang kayak Sepultura kan. So, terima kasih sudah nonton. Anggear. Pamit. Bye.